Trump lempar Starburst ke Merkel ketika G7 Summit. Trump tidak asing dengan kemenangan, dan jika ada judul pelempar Starburst di luar sana, seharusnya namanya ada di situ. CBS melaporkan Trump cukup baik untuk berbagi Starburst dengan orang-orang di pertemuan G7 dua minggu yang lalu. The Metro melaporkan bahwa Trump masuk ke mode anak laki-laki besar ketika para pemimpin lainnya berselisih melawannya. Para pemimpin dunia sedang mencoba untuk menyelesaikan sesuatu, sementara Trump adalah dirinya. Trumptastic yang biasa. Rupanya Angela Merkel menekan Sunny Delight untuk menandatangani pernyataan bersama ketika ia mengeluarkan permen dari sakunya dan berkata, "Jangan katakan aku tidak pernah memberimu apa-apa." Trump awalnya setuju untuk melakukannya, tetapi kemudian ditarik keluar oleh serangkaian tweet dan dikecam karena melawan G7.